Baik, bersua kembali. Sempena sambutan ulang tahun Radio Malaysia Kuala Lumpur KLFM ke-43, warga stesen radio nombor 1 orang KL itu hari ini turun padang untuk bertemu peminat dan pendengar setianya. Menurut pengurus Radio KLFM Abdul Hadi Muhammad Yusof, program Ramah Mesra bersama pendengar itu diadakan di dua lokasi berasingan sekitar ibu negara. Lokasi pertama di Sekolah Kebangsaan Pandan Indah dijayakan serentak dengan sambutan Hari Kanak-Kanak 2016 dan mini showcase Citra Ceria Si Cilik. Di mana kita ada showcase dan kita bersama-sama juga dengan sekolah mengadakan karnival usahawan muda. Memeriahkan majlis ulang tahun KLFM di SK Pandan Indah ini, persembahan beberapa artis undangan antaranya Ernie Zakri, Syamil, Runi Husin dan Elena Haris. Antara acara yang dijalankan pada pagi ini adalah karnival keusahawanan muda sekolah yang dianjurkan bersama dengan Persatuan Ibu Bapa dan Guru yang bertujuan untuk mencari dana bagi membaiki prasarana sekolah mana-mana yang rosak tu kan, dan juga untuk persediaan bagi program-program di tahun-tahun yang akan datang. Untuk esok, KLFM akan ke Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bangi untuk destinasi kedua serentak penganjuran Karnival Konvo UKM ke-44.